Ya, selamat datang di Pram Pusat APPSI. Hari ini kita akan menyaksikan proses loading lagi, sahabat Trak. Proses penurunan sapi, peternak sapi Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, ini ada panas pokoknya. Ini dari Jawa Timur, dari Banyuwangi, dari ujung paling timur Pulau Jawa. Yo, ligur zaman. Nah, di atas ada ABK-nya yang tiduran. Nyaman treknya, sahabat Trak, karena dikasih ini ya. Dikasih tempat buat ABK mantau sapi. Pirang jam, Pak? Ya, jam 4, Pak. Jam 4 sore. Iki apa pendakne itu? Perjuangan yang luar biasa dari ujung paling timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Bawa berapa ekor, Pak, kelompoknya? Tiga ekor. Dari kelas apa saja? Pedet sama Penol. Nah, kita saksikan proses penurunannya. Anda mencuri set tak Anda itu? Langsung set Aji mumpung. Nah, ini di depan kita sudah ada Mas Wiki, Sultannya Banyuwangi dari Mutiara Farm. Membawa berapa ekor amunisi, Mas Wiki? Tiga. Dari kelas? B02 BB1. Bentuknya pedet si mental putih yang viral kemarin, pecah telur, pecah rekor, pedet termahal. Tantangan, Mas. Tantangan dari Mas? Rizky Amin. Lah, nek wani aja wedi-wedi. Nek wedi, aja wani-wani. Nah, sikat. Ya, tim enggak ada mundurnya, harus maju terus. Anjir. Pantang. Sekarang ya. Sampai jadi nampak kan untuk. Muda, Mas. Nah, berapa jam, Mas? 24 jam. Iya, jam. Tapur dah. Mas Rizky di pur saja ya. Iya, tapur. Paling dia 8 jam, 6 iya. jam. Iya. Perjalanan dari ujung timur Pulau Jawa menempuh perjalanan sekitar 24 jam. Luar biasa faktor-faktor petarung kontes dari Jawa Timur. Mantap, ini pedet viral yang sudah diliput beberapa kali oleh teman-teman kita yang ada di timur, sahabat Trak. Hari ini datang di kontes APPSI di Kabupaten Karawang 2023 di pengawal tahun, sahabat Trak. Nah, ini turun di kelas baby non poel. Seperti biasa dilakukan biosecurity, disemprot dengan disinfektan. Ini kelas apa? Baby. Ini nggak masalah. Nah, ini dilakukan proses pembongkaran ini ya, tempat duduk, tempat para ABK menunggu sapinya. Dibongkar dulu karena posisinya rendah, jadi sapinya tidak bisa keluar kalau tidak dibongkar. Nah, ini salah satu sapi dari Sultannya Banyuwangi, Mas Wiki. Ini adalah sapi yang mungkin di Jember dulu, kontes Jember dulu, turun di kelas B0, di kelas baby, dan sekarang sudah sebesar ini.
Nah, disemprot dulu biar ces. Ngeri. Non foil ya Mas ya? Non foil. Kelas B. Nah, kita ikuti dulu sebentar sebelum nanti ada proses penurunan lagi kelas yang sama non foil di atas bobot 500. Nah, di sebelah sana sahabat Rang, sudah ada proses penurunannya lagi sampai jenis simental. Sepertinya kaki sebelah kiri ada sedikit kram, mungkin perjalanan jauh. Ini mewah lagi sahabat Rang. Mewah juga. Semprot-semprot. Ini mewah juga sahabat Rang, mewah juga. Turun di kelas non foil 500 up. Lawan Persia. Panjang sapinya sahabat Rang, dan yang mewah itu lehernya masih pedet non boil. Siap menjadi petarung. Siap. Melawan si Putin. Nah, mantap sahabat Rang. Ini saya bersaing dengan si Putin dari Jember Ambulu. Ini adalah siapa masih kesini mas? Namanya siapa pak? Thomas. Thomas Alpha Edison. Si Thomas. Yang sebelah sana siapa pak? Blego. Yang satu ke barat-baratan, yang satu ke Jawa-Jawaan saja. Tapi memang kalau dilihat dari fisiknya sih memang ini ke Jawa-Jawaan, yang sana agak ke barat-baratan ya. Ya, nah siang ini kita ditemani Pak Haji Untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kangen nyusu di ya. Di Tambun nih. Ini namanya Blego Thomas Damarwulan. Damarwulan. Berarti ada the next-nya ya Pak Haji Untung ya, Damarwulan ya. Pedet viral katanya. Iya. Harganya 55 JT. 55 JT. Masyaallah, sekarang sampai mal Mas ya. Iya, gara-gara. Gara-gara siapa Pak Haji? Makan mahal ya. Yang jelas gara-gara makan mahal dan ada prestisnya gara-gara APPSI. Iya, betul. Sebelumnya kan enggak ada pernah tembus harga pedet sampai segitunya. 55 juta. Real sahabat Rang, ini pedetnya Damarwulan dari jenis simental, warnanya agak kekuningan, golden ya. Golden simental. Cuman masih agak kotor karena tadi mungkin di perjalanan. Ini yang saya suka si Thomas sahabat Rang, bagian bokongnya lebar, dada lebar, bagian leher longgar sekali sahabat Rang, masih bisa diisi banyak sangat daging. Nah, dan pahanya ini panjang ya, paha panjang. Kaki ini agak kram sedikit, mungkin perjalanan jauh ya, yang harus jemput tadi sekitar 24 jam. Kakinya istimewa depan belakang. Nah, untuk si tadi siapa namanya ya? Glewo. Glewo atau siapa tadi lupanya. Blego. Oh ya, Blego kata Pak Haji untuk Blego. Si Blego ini juga mewah. Lebar, badannya lebar. Pahanya juga panjang. Ada sedikit keturunan sapi bos indiskusnya ya, kalau kita lihat dari gelambirnya. Mantap. Yuk,
sapi-sapi sudah berdatangan. Terus simak channel Imam Samudra untuk mengetahui video-video terbaru selanjutnya di kontes sapi bayi di Kerawang ini.